baru dan akhirnya pembangunan ini menyebabkan berbagai masalah seperti adanya kompetisi antar spesies dan lain sebagainya. Nah, permasalahan pertama yang muncul ialah menyempitnya habitat lampung karena adanya pembangunan pemukiman di habitat lampung tersebut. Semakin sempit habitat, berarti ketersediaan makanannya juga semakin sedikit, sehingga terjadi kompetisi antar spesies lampung untuk mempertahankan wilayah pertahanannya dan ketersediaan makanan. Menjalani hidup yang hanya sementara ini. Mereka tidak berpikir pembangunan berkelanjutan 10, 100, bahkan 1000 tahun kemudian. Mereka tidak berpikir bagaimana cara menggandeng kami untuk berjalan, untuk membangun peradaban ke depannya. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup mereka yang
tentu saja sangat-sangat merusak habitat dan akhirnya tidak peduli atas keanekaragaman, tidak peduli atas kehidupan kami pada tahun. Seperti itu. Seharusnya manusia-manusia itu bisa lebih memperhatikan lagi lingkungan di sekitarnya. Karena jika habitat kami dibuat pemukiman, semua hal tersebut juga akan merugikan manusia itu sendiri. Manusia akan kekurangan resapan air, sehingga banyak bencana alam yang terjadi. Dan juga mereka akan kehilangan banyak sekali biodiversitas. Dari itulah mencintai lingkungan. Belajarin supaya bisa memajukan proses baik dan kalau memperbaikkan kualitas lainnya. Oke, lagi dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.